الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وزوجه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بترقب تمام كل سلوك أن الله تبشاه بالرحمة والمغفرة نحو صفر شيخنا ووالدينا ومهاتنا وأجدنا قرباتنا وسوسنا مالك هذا الكتاب الإمام الترمذي شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair wa ba'du Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sihat wal afiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk meneruskan menjadi hamba yang taat. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan lidah kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dikasihi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmat Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira, karena itu adalah sebaik-baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir beliau Durul Mansur beliau menyebutkan bahwa ayat ini adalah di antara ayat yang menyatakan bahwa perayaan atau kesyukuran kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan kul bi fadlillah. Katakanlah hai Muhammad dengan kurnia Allah itu ilmu, wa bi rahmati dan dengan rahmatnya, rahmat ini kata Imam As-Suyuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahimakumullah, juga mengutip daripada perkataan daripada Al-Imam Al-Hafiz Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitab beliau Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi. Ini sebagai mukaddimah kita. Apa kata beliau? Beliau mengutip
pernyataan beliau dengan syair, tetapi syair beliau ada dalilnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Itu diambil, dinukil daripada hadis Al-Bukhari. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafira jaa dhammuhu. Kata beliau, apabila seorang kafir ini, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, cercaan kepadanya itu sabit. Kita baca sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab. Itu jelas Al-Quran yang mencerca beliau. Kata beliau, kalau si kafir ini cercaan kepadanya ada dalam Al-Quran dengan surah Tabbat Yadahu Fil Jahimi Mukhallada, dia kekal di dalam neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, diberikan pada tiap-tiap hari Isnin. Apa yang diberikan? Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, diberikan tiap-tiap hari Isnin karena kegembiraannya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diringankan azabnya. Fama zannu bil abdilladzi tula umrihi, macam mana dengan orang, seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi ahmada masrura wa mata muwahhidan, bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bergembira dan meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Jadi sekurang-kurangnya dalam syair ini, beliau bersyair karena sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian Abu Lahab. Kematian Abu Lahab dalam, pernah kita sebutkan, Abu Lahab mati ditimpa penyakit kulit gatal yang memang tak ada seorang pun berani mendekatinya. Punya sakit, punya busuk, sampailah menjelang ajalnya, jangan kata istrinya, tak seorang pun, jangan kata orang lain yang dulu mengagung-agungkannya, istrinya pun tak berani mendekatinya. Sehingga untuk diberi makan kepada Abu Lahab terpaksa menggunakan galah. Kita boleh bayangkan, guna galah dari jauh, macam mana Abu Lahab untuk minta maaf dengan bahasanya qada hajat, tak tahu. Sampailah akhir hayat Abu Lahab, mati, tetap juga orang, anaknya, istrinya, keluarga, karib kerabat, tak ada yang berani mendekati, takut tertular. Sebab penyakitnya, penyakit kulit dah membusuk, dah teruk sana. Jadi caranya adalah, ketika dekat-dekat nazak lah, orang nampak daripada jauh, dah nazak nampak, tak ada orang berani mendekati, digalilah kubur, digalilah lubang. Setelah siap untuk dikuburkan, ditolak jenazahnya, jasadnya. Tentu juga bukan dengan tangan, guna kayu. Ditolak. Kita boleh bayangkan, berguling-guling-guling-guling sampailah jatuh ke dalam longkang lubang yang telah digali. Masalah datang lagi, macam mana nak kuburkan?
Kalau tabur tanah, mesti tanah akan jatuh, tak sampai ke dalam kubur. Akhirnya inisiatif mereka guna batu. Bayangkan tuan-tuan rahimakumullah, guna batu besar kecil yang mana sampai tertutup. Setelah tertutup, agak-agaknya tak lagi naik baunya, baru mereka mendekat untuk menimbus dengan tanah. Ditimpakan oleh Allah penyakit yang tak dapat disembuhkan sampai Abu Lahab mati. Berlalulah setelah kematian Abu Lahab 1 tahun atau 2 tahun. Al-Abbas, abang, kira abang, sebab Abdul Muttalib memiliki 10 orang anak. 10 orang anak, tapi mungkin, bukan mungkin lagi, memang daripada istri yang lebih daripada satu. Salah satu anak Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Ada Al-Abbas, ada Abdullah, ada Abu Talib. Tetapi yang seayah sekandung, seibu seayah, Abdullah dengan Abu Talib. Maka pada umur 8 tahun, atuk beliau Abdul Muttalib, ketika beliau meninggal dunia setelah diasuh dalam kurang lebih 2 tahun oleh Abdul Muttalib, beliau meninggal dunia diserahkan pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjagaan Rasulullah, ketika umur dalam 8 tahun diserahkan kepada Abu Talib. Abu Talib semenjak daripada 8 tahun sampai lebih dalam 40 tahun umur Rasulullah, menjaga Rasulullah. Menjaga, membela, memastikan kebajikan, memastikan Rasulullah berpakaian, makan, minum, settle oleh Abu Talib. Sebab itulah oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Zaini Dahlan dan juga Imam Asyuti, juga menulis kitab. Walaupun kitab, walaupun dalil tentang Abu Talib tidak disepakati beliau memeluk Islam, akan tetapi para ulama lebih mengambil ihtiyat tentang Abu Talib yang mengasuh Rasulullah semenjak umur 8 tahun sampailah 40 tahun umur Rasulullah. Dijaga. Apapun yang berlaku, orang-orang Quraisy hendak membunuh Rasulullah, macam-macam yang mereka buat, maka Abu Talib tampil di hadapan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas, salah satu daripada pakcik Rasulullah SAW, bermimpi diperlihatkan oleh Allah bertemu dengan Abu Lahab. Ini tidak mustahil tuan-tuan rahimahumullah. Di dalam kitab Ar-Ruh oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, itu beliau sebutkan, para ulama-ulama dahulu ketika mereka masih hidup berjanji mereka, kalau kamu lebih dulu tolong nanti datang jumpa dengan saya, kalau saya lebih dulu tolong nanti kita jumpa, kita saling memberitahukan kabar kita di alam sana. Itu pesan mereka para ulama. Maka tidak mustahil ketika Al-Abbas bertemu, bermimpi dengan Abu Lahab, karena Al-Abbas tahu siapa Abu Lahab, maka beliau bertanya, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, dalam siksaan, cuma di hari Isnin, daripada masuk sejak maghrib hari Isnin sampai tenggelam matahari hari Isnin, saya diringankan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada jariku
ketika diberitahukan kepadaku tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Suaibah hamba kepada Abu Lahab, karena kegembiraan pada saat itu aku merdekakan dia. Itu saja kebaikan yang pernah dibuat oleh Abu Lahab. Dalam Sahih Bukhari hadisnya, bukan dalam kitab-kitab hadis yang tak dikenal, dalam Sahih Bukhari. Kalau katakan riwayat ini dhaif, siapa yang berani mengatakan riwayat, berani mengatakan kitab paling sahih selepas Al-Quran Sahih Bukhari itu dhaif? Maka disinilah Al-Imam Al-Hafiz Asy-Syamsuddin Ad-Dimaski mengatakan, macam mana keadaan seorang hamba yang bergembira, yang beriman, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab hanya kerana bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Abu Lahab membebaskan Suaibah daripada perhambaan. Maka di sini para ulama mengatakan seperti itulah Abu Talib. Tak berani secara ittifak, secara pasti para ulama untuk mengatakan Abu Talib dalam neraka. Nak menjaga. Kalaulah beliau betul dalam neraka, Allah punya kehendak. Karena Allah punya sifat fa'alul lima yurid. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta, itu adalah maksudnya kepada Abu Talib, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang kamu cintai, termasuk pakcikmu sendiri yang membelamu, yang menjagamu sampailah kamu diangkat menjadi nabi. Itu ayat yang menyatakan Abu Thalib. Tetapi para ulama tetap mempunyai sikap, punya sikap tak berani mengatakan secara pasti karena jasa Abu Thalib terlalu besar, terlalu besar dan tak dapat dibayar bahasanya. Maka tuan-tuan rahimakumullah, di sini kita nak netral. Kalau ada orang mengatakan Abu Talib kafir, masuk neraka, tak guna iman, penjagaan dia terhadap Rasulullah tak berguna apa-apa, kita tanya bagaimana dengan Abu Lahab? Itu saja bandingannya. Abu Lahab tak ada apa-apanya sekadar bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Talib betullah daripada sejarah yang kita baca, yang kita dengar, beliau tidak secara zahir mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi lihat perjuangan Abu Talib. Karena dengan jasa Abu Talib lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh sedikit leluasa berdakwah. Maka ketika kewafatan Abu Talib, kewafatan Sayyidina Khadijah, disebut dengan Amul Hazm, tahun duka cita. Di sini kita nak bandingkan supaya kita agak-agak, kalau kita nak mengkafirkan Abu Talib, coba kita pikir dengan cerita Abu Lahab. Tak seberapa yang dilakukan oleh Abu Lahab, hanya pernah membebaskan hamba saya karena bergembira anak saudara dia lahir, walaupun lain ibu, bergembira membebaskan Suaibah. Itu saja. Sedangkan Abu Talib berpuluh tahun menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada kita pula, nah ini tuan-tuan rahimakumullah, untuk kita yang bertauhid sepanjang umur kita dan bergembira dengan kedatangan dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita sangat besar mendapatkan keredaan Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya tidak mengikut mana-mana, tapi saya hanya berikhtiar apa yang dikatakan oleh para ulama. Maka Al-Imam Syekh Zaini Dahlan, bekas Mufti Mekah pada satu ketika dahulu, beliau menulis kitab Asnal Matalib Fi Najati Abi Talib. Setinggi-tinggi pujian hati daripada kitab tersebut tentang keselamatan Abu Talib. Jadi kita ambil tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim mengatakan Abu Talib Muslim, juga tidak mengatakan kafir. Kita ambil jalan tengah, kita serahkan kepada Allah. Allah punya kuasa untuk menyelamatkan Abu Talib. Walaupun hadis Nabi mengatakan bahwa Abu Talib dalam neraka, di tepinya itu sekadar di dalam api neraka itu sampai ke buku lali Abu Talib. Kita terlepas daripada hadis itu, kita ikut apa yang dikatakan oleh para ulama. Ulama yang mengatakan tentang keselamatan Abu Talib bukan ulama-ulama biasa, tetapi Al-Hafiz Khatimatul Hufaz, penutup segala hafiz dunia, Imam As-Suyuti dan ulama-ulama yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah kita, kita mengambil keberkahan daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kitab Syama'il Muhammadiyah bab yang ke-9, bab menyatakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di sini maksudnya adalah keseharian Rasulullah daripada segi makan dan minum. Al-Imam Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu." Imam Ibnu Sirin berjumpa dengan Abu Hurairah. Beliau ada tabi'in. Tabi'in itu adalah murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi taubani mumashshaqani min kattanin fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin bakhin yatamakhatu Abu Hurairah bil kattan laqad ra'aituni wa anni la akhiru bima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyan alayya fayaji'u al-ja'i pada urijlahu ala unuki yura anni bi jununan wa ma bi jununun wa ma illa ju. Ini cerita daripada Abu Hurairah, dinukilkan, diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin. Kata Imam Ibnu Sirin, kami bersama Abu Hurairah, yang pada saat itu Abu Hurairah memakai 2 lapis pakaian yang diperbuat daripada kain linen. Kain linen, tak macam mana bentuk dia, ataupun kain rami yang dicelup dengan tanah liat merah. Zaman dahulu, mananya dahulu itu untuk mewarna pakaian daripada alam, daripada daun, daripada tanah. Maka Abu Hurairah membuang hingus pada satu daripada 2 lapis pakaiannya itu. Wajarnya mungkin sesama, macam kita kan kadang-kadang kalau sesama, kalau darurat tak bawa tisu, tak bawa sapu tangan, kita di tepi kain kita kan, wajar kan? Ingus-ingus kita juga tak ada masalahnya, asal jangan orang lainnya pinjam kain kita. Jadi ketika Abu Hurairah melakukan itu, selepas itu Abu Hurairah berkata, beliau yang melakukan, beliau mengungkapkan rasa betapa hebatnya itu pada ketika itu, membandingkan keadaan beliau ketika dahulu bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah memakai pakaian tadi itu, ketika beliau membuang mungkin menyapu hinguslah dengan salah satu kain beliau, maka kata Abu Hurairah, wah 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 tuh, wow, masya Allah,
semacam kata-kata pujian dan pengingkaran. Beliau sendiri yang melakukan, beliau yang mengatakan demikian. Sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain, kain linen tadi. Jadi mananya kain mahal pada masa itu. Sekarang Abu Hurairah boleh buang hingus, sepingus dengan kain yang mahal. Padahal, kata beliau, dahulu aku melihat diriku sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar Sayyidina Aisyah, dengan bilik Sayyidina Aisyah. Tersungkur kenapa? Disebabkan kelaparan. Dah kelaparan macam tu, tersungkur, nak berdiri tak boleh, terjatuh, nak berdiri tak boleh, terjatuh. Datang pula orang, seseorang, ketika itu seorang datang menginjak leherku. Datang seseorang menginjak leherku kerana menyangka aku orang gila. Walhal aku hanya kelaparan. Begitu keadaan para sahabat kami. Siapa yang menginjak leher beliau? Riwayat Sina Umar Ibn Khattab. Sina Umar tengok pelik-pelik macam tu, beliau tak tanya pun. Apa hal ni Abu Hurairah? Gila. Karena terjatuh, nak berdiri, jatuh, akhirnya Sina Umar mengambil tindakan, dipijak leher Abu Hurairah. Karena kelaparan tu seperti orang yang hilang ingat, macam orang kesurupan, orang kerasukan. Tuan-tuan rahimakumullah, seperti itu kehidupan para sahabat. Seperti itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat setelah Rasulullah wafat, Islam dah mulai maju, perekonomian dah mulai kukuh. Maka para sahabat, walaupun mereka memakai pakaian yang mahal, makan makanan yang mana pun boleh, tetap mereka mengingati pada masa-masa dahulu. Karena Abu Hurairah termasuk ashabus suffah. Abu Hurairah tidak ada pekerjaan, tidak ada satu bisnis yang membolehkan beliau untuk menyara kehidupan beliau. 70 orang sahabat Nabi, ashabus suffah, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari Nabi akan meminta, siapa ada makanan untuk 8 orang ke rumah, bawa satu orang supaya jadi 9. Maka dibagi-bagi, Abu Hurairah ikut siapa, siapa ikut siapa. Seperti itu keadaan Rasulullah dan para sahabat pada ketika itu. Mereka duduk di masjid, di samping, di sebelah belakang Masjid Nabawi ada bilik khas disebut dengan Ashabus Suffah. Termasuknya salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inilah keadaan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-71 daripada Imam Malik bin Dinar berkata, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin." Qala Malik bin Dinar, "Sa'altu rajulan min ahlil badiyah mad dhafaf?" Pakola ayatana wala ma'annas. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti ataupun daging. Tidak pernah sama sekali. Bayangkan, tidak pernah kenyang sama sekali. Maka itu tuan-tuan, kalau kita boleh makan dengan kenyang, bahkan minta maaf dengan bahasanya berlebihan, jangan tak bersyukur kepada Allah. Dengan keadaan seperti itu para sahabat, daripada segi makanan, daripada segi pakaian, daripada segi tempat tinggal, sangat memprihatinkan. Memang ada yang kaya, ada yang bisnis seperti Sina Abdul Rahman bin Auf, Sina Osman bin Affan, ramai yang kaya. Tetapi berbanding daripada yang tidak mempunyai pekerjaan apa itu, jauh lebih ramai. Maka tuan-tuan rahimakumullah,
kalau saat ini Allah buka dunia kepada kita, kita boleh makan apa yang kita nak, kita boleh pakai apa yang kita nak, kita boleh beli apa yang kita nak, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Kalau kita melihat, membandingkan kita dengan para sahabat, mereka tak balik-balik daripada masjid kerana kelaparan. Mereka pantang untuk mengemis, mengemis-ngemis dan meminta-minta. Tunggu ihsan daripada orang. Sepekerjaan memang tak ada. Kalau ada pekerjaan, petikan buah korma, kutipkan buah korma, ambilkan air, nah, mereka dapat makan. Cukup untuk mereka boleh solat beribadah. Maka Rasulullah SAW bersama mereka, Rasulullah pun merasakan, menunjukkan kepada para sahabat, supaya para sahabat jangan kata, kamu, kami lapar ya Rasulullah. Rasulullah, sama kita. Terpaksa mereka mengganjal perut mereka dengan batu, Rasulullah terpaksa mengganjal perut dengan batu. Diganjal supaya apa? Supaya lambung itu tidak terbuka kena kelaparan. Sangat-sangat dhaif. Kenapa Rasulullah tak berdoa, angkat tangan, ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki? Rasulullah SAW dalam urusan dunia tak peduli sangat. Nak mengajar kepada para sahabat, untuk urusan benda makan dan minum ini memang kena ada usaha. Berusaha, bukan tunggu turun dari langit. Nabi boleh, kalau Nabi Allah Isa boleh turunkan makanan daripada langit, kenapa Rasulullah tak boleh? Bukan tak boleh, tapi kata Rasul, aku simpan doaku. Kalau ada doa baginda yang diperkenankan oleh Allah, itu dalam emergensi, supaya manusia kejap-kejap, ya Rasulullah doakan saya, datang lagi Rasulullah doakan saya, semua nak doa Rasulullah. Akhirnya manusia nanti jadi pemalas, tak mau berusaha, tak mau bersusah payah. Maka Rasulullah SAW hidup sama dengan para sahabat, bukan kena doa mereka boleh hidup berjaya dan segala macamnya, makan minum kenyang sebab doa Rasulullah. Maka kata para ulama, zaman dahulu tidak ada hospital. Zaman Rasulullah, hospitalnya adalah Rasulullah. Tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan. Bayangkan, mata terjatuh, terkeluar biji mata ketika perang, dikutip, Rasulullah masukkan balik. Yang gatal, gatal, masa kalau bahasa sekarang tuh mungkin lebih teruk daripada skabies ataupun mungkin kudis buta, tuh tak ada apa-apanya. Rasulullah sapunya, selesai. Wanita yang botak nak kawin, tak ada orang yang minat. Set kepala botak, comel mana pun kalau wanita botak, orang tak minat. Dia tutup kepalanya. Ada orang melamar, tapi mana kali beritahu, minta maaf tuan, anak saya ini rambut tak tumbuh. Oh, terus apa? Batalkan pinangan atau lamaran. Sedih ibunya, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ni nak kawin tak jadi-jadi. Selalu jadi alasannya adalah bahwa kepala tak nak tumbuh rambut. Kata Rasulullah, bawa sini. Si anak tadi wanita cantik, tapi rambut tak tumbuh. Rasulullah sapu di atas, langsung tumbuh rambut. Sahabat yang tadi kena penyakit gatal sekujur tubuh, bau busuk, orang tak berani dekat, Rasulullah sapu, bersih seketika dan wangi sepanjang masa. Tak perlu pakai minyak wangi, lebih wangi daripada minyak wangi dunia kena disapu oleh Rasulullah SAW. Kebetulan sahabat berkenaan ada istri ramai. Istri ramai, tiap-tiap giliran istri akan sibuk pilih minyak wangi yang mana.
nak dipakai. Ketika ditanya, kenapa kecoh kalau suami nak bermalam di giliran kamu? Macam mana tidak? Suami kami itu punya tubuh tu wangi. Tak tahu minyak wangi daripada apa. Wangi. Akhirnya diceritakan kenapa jadi wangi seperti itu. Dahulu beliau penyakit kulit, penyakit kudis buta sekujur tubuh. Tak ada orang berani mendekat. Bau busuk. Akhirnya Rasulullah sapu, bersih, sembuh, dan kesannya wangi sepanjang masa. Yang botak, tumbuh rambut, penyakit kulit selesai. Yang mata terjatuh selesai. Yang bahkan dengan yang kerasukan, Rasulullah kata, keluar kamu, keluar, sembuh. Nah, itu yang seperti itu Rasulullah SAW tangani. Tapi urusan untuk nafsu, perut dan seumpamanya, Rasulullah tak mau, mengandalkan doa. Tetap supaya para sahabat bersusah payah, berusaha. Maka di sini katakan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti ataupun daging. Tak pernah kenyang. Kalau maknanya dalam riwayat itu Rasulullah itu banyak kali lapar daripada kenyang, itu masih okey lagi. Ini Rasulullah tak pernah kenyang. Tak pernah. Kecuali, nah ini kecualinya, sekiranya makan beramai-ramai bersama tetamu. Maka Malik bin Dinar pun berkata, aku bertanya kepada seorang badui. Badui ini orang kampung, orang pedalaman. Maka ketika Rasulullah SAW umur daripada kanak-kanak, bayi lagi, diserahkan ataupun dititipkan ke kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu salah satu daripada kampung yang terpelihara, terjaga, terbebas daripada penyakit, dan cakap mereka, bicara mereka itu fasih. Maka orang-orang Arab itu suka daripada kalau yang datang itu kampung Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan akan diserahkan, itu salah satunya. Sebab di kota Makkah pada ketika itu dah ramai pendatang daripada negeri mana, daripada mana-mana tempat datang duduk di situ, bermukim di situ. Penyakit dibawa, juga budaya dibawa, juga segala macam bahasa-bahasa sehingga tercampur. Kita tengok, minta tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita pergi ke Makkah kan, kita dengar orang Makkah bercakap. Kita yang hari-hari bergelut dengan bahasa Arab pun tak faham. Kecuali kita bergaul dengan mereka tu. Malam 2 tahun, 3 tahun seperti kakak saya kerja di Arab dulu 2 tahun. Tapi itulah. Saya coba bercakap dengan dia bahasa Arab. Bahasa Arab dia entah apa, bahasa saya entah apa. Padahal sama. Itu contohnya. Maka kurang lebih seperti itu. Disebut dengan Arab Amian. Jadi mereka, orang-orang Arab, ketika mereka melahirkan anak supaya terjaga, terpelihara, sehat, supaya Rasulullah, anak-anak mereka tak manja, supaya sedikit lasa, dititipkan ke kampung. Di sekolah apa? Bahasa kita itu mungkin, kalau menjelaskan itu macam mondok lah. Tapi bukan pondok itu. Dititipkan, disusui sampai 2 tahun. Itu untuk pendidikan. Setelah 2 tahun macam mana? Antar balik ke orang tuanya. Kalau orang tua nak lagi untuk diasuh, diasuh lagi. Seperti itu. Maka di sini Imam Malik bin Dinar bertanya. Sebab ada bahasa di sini, sa'altu rajul min ahlil badia, saya bertanya kepada lelaki daripada orang badui. Apa itu dopap? Sebab Imam Malik bin Dinar, imam, orang alim, bahasa dopap, beliau kena tanya kepada ahli yang orang kampung yang betul-betul tahu bahasa kampungnya. Maka orang tadi menjawab, apa maksud dopap itu?
Maka orang itu menjawab, maksud daripada dopak itu adalah makanan itu dimakan bersama orang ramai. Jadi maknanya kalau makan bersama orang ramai, ya mungkin kenyang. Mungkin kenyang. Maka Tuhan rahimakumullah, kita betul-betul kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setakat di alhamdulillah, di lingkungan kita lah, kita tahu kita boleh makan apa saja alhamdulillah. Apa saja kita boleh makan alhamdulillah. Kalaupun kata tak ada makanan kat rumah, duit ada, kedai sana sini, itu bermana, masya Allah, memang patut kita bersyukur. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita contohkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah kenyang dengan makanan seumur hidup sampai beliau wafat. Kalau dikatakan mungkin kenyang itu makan dengan orang ramai. Kalau makan orang ramai tentu makanan itu banyak sedikitlah. Mungkin kalau dengan Rasulullah mereka segak nak makan, hanya Rasulullah banyak makan, itu belum tentu juga. Maka masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan sandang pangan dan papan cukup istilahnya. Sandang, pakaian, makanan, papan, yaitu untuk pembinaan rumah. Kalau dahulu, sekarang itu tembok, simen dan lain. Hadis yang terakhir, Anan Najasyi ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Imam, daripada Abu Buraidah, menghadiahkan ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufaini aswadaini sa zijaini pada bisa Umar tuma tawadda Umar sa alaihi. Sesungguhnya Raja Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najasyi itu gelar, bukan nama. Nama beliau Ashamah. Maka di antara fadilah yang guru kami ajarkan dahulu, kalau ada, manalah tahu tuan-tuan mungkin, tapi yakin, kami katakan Raja Najasyi ini adalah waliullah. Jadi kata beliau, kalau kamu ada anak lahir, mungkin agak susah bersalinnya, kata beliau, bacakan dengan berkat Ashamah, wahai kanak-kanak, keluarlah. Kalau yakin betul, insyaAllah akan keluar dengan cepat. Itu kata, kami dapat ijazah daripada guru bacaannya itu dengan berkat Ashamah. Raja Najasyi, Rasulullah ketika wafat Raja Najasyi, beliau, Rasulullah dan para sahabat solat ghaib. Beliau beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang raja, beliau Kristiani, tapi Kristiani yang mengikuti Injil yang murni. Ketika Nabi Muhammad telah lahir dan menjadi Nabi, beliau beriman, seperti disebutkan dalam kitab Injil. Maka beliau senang untuk beriman, tidak perlu pikir betul ke, tak betul ke. Sementara raja-raja, Kaisar, Kisra dan yang lain, tidak seperti Raja Najasyi. Maka di antaranya Rasulullah SAW diberi hadiah oleh Raja Najasyi sepatu ataupun kasut khuf yang kalau dipakai itu kita boleh untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk kita tak perlu basuh kaki, maksudnya disapu, tetapi memakainya selepas kalau kita qada hajat dulu, kemudian kita berwudu, kemudian kita pakai khuf tadi itu. Tak perlu tanggalkan nanti ketika kita berwudu. Terus sapu je khuf tu. Sapu bukan sampai basah, ya sekedar untuk sapu atas dengan bawah. Caranya, maksudnya yang perlu sapu itu ada atas, cuma batu sebagai sunnahnya disapu seperti ini. Daripada ujung kaki seperti itu. 3 kali. Untuk orang yang musafir, tapi untuk orang yang duduk di kampung, tak bagaimana, 1 hari 1 malam.
Jadi kalau macam itu sekarang seelok basuh kaki ya. Kalau yang bersih basuh kaki. Zaman itu air susah. Bukan seperti kita sekarang. Bawa satu air sebesar katakanlah 1 liter. Guna letak ke pinggang ya, untuk seperti budak-budak yang kain kulit, dikari kulit, untuk wuduk seperti itu. Jadi kalau tak basuh kaki, menjimatkan air. Nah, Rasulullah dihadiah oleh Raja Nasir Khob tadi itu. Baginda berwudu dan hanya menyapu ke atas khob tadi, tidak membasuh kaki dan tampak menanggalkan khob tadi. Ya tuan-tuan rahimakumullah, seperti itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Rasulullah tidak pernah kenyang dan tidak pernah dikatakan tidur lena seperti kita. Maka para sahabat pun akhirnya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya kenapa Amirul Mukminin Sayyidina Umar setelah menjadi khalifah nampak pucat, macam tak bermaya, kurang tidur. Jadi kata beliau, ketika ditanya kenapa tak tidur, kenapa tak rehat dengan sempurna, kalau saya tidur malam, kata beliau, diriku celaka. Kalau tidur siang, rakyat yang celaka. Selalu risau tiap-tiap malam hari, risau dengan rakyat, risau dengan diri sendiri. Maka ketika beliau wafat, terlihat ada 2 garisan menghitam di bawah mata beliau. Dikatakan itulah kesan air mata yang sentiasa mengalir setiap malam beliau menangis ketika sholat. Menjadi khalifah dalam kurang lebih 10 tahun, menjadi khalifah yang adil. Tetapi kata beliau, setelah beliau wafat, setelah 2 tahun beliau wafat, ada sahabat yang memimpikan beliau, ditanya, wahai Umar, macam mana keadaanmu? Kata beliau menjawab dalam kitab Mishkat Al-Masabih, hadisnya beliau katakan, saya ni setelah 2 tahun, setelah semenjak saya wafat, baru hari ini selesai penghisabannya. Padahal Masya Allah, karena beliau mengatakan, kalau ada seekor anak kambing mati kelaparan di Irak, saya takut itu akan diminta pertanggungjawaban kepada saya. Bagaimana kalau manusia? Itulah kerisauan seorang pemimpin khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, karena mengikut petunjuk cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh buat seperti itu, tapi kita mencintai mereka. Mahabbah kita kepada Rasulullah, kepada para sahabat yang ibadahnya luar biasa, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Kan hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama mereka dalam surga firdausil a'la. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Tampun minta maka segala kesilapan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadirin dalam jemaah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.